Enggak ya, paham ya. Betul. Nah, tapi banyak orang yang enggak mau dengerin kan itu. Ngotot. Kayaknya gitu. Padahal sebenarnya kita ngukur bisa kalau kita jujur. Wah, ini kok misalnya karena aku bisa jadi elek itu bisa sebetulnya. Tapi jujur. Nah, itu banyak orang enggak mau. Gini ya. Ini paling dasar. Seni itu adalah wajahnya kebudayaan. Dia berada di paling depan. Nanti ngeten. Nah, saya mengenali sampean. Ini orang lewat tangan, ini orang lewat kaki ini. Muka. Ya kan? Muka William. Pergi aku mengenali wajahnya. Nah, William mengukur, aku lihat punggungnya enggak kenal. Kakinya doang aku enggak kenal. Tapi keseluruhan itu terutama diwakili oleh wajah. Nah, dengan kata lain, karena dia berada di depan, maka seni itu adalah ujung tombaknya kebudayaan. Contohnya gampang. Misalnya ada pertukaran kebudayaan antar negara, sing digawa apa? Kesenian. Benar enggak? Nanti sastranya, tarian-tariannya, lukisan-lukisannya, filmnya gitu kan. Dan itu dikatakan inilah kebudayaan negara itu. Kita mengenali budaya-budaya Yunani juga gitu. Dari arsip-arsip bersamanya, sastranya, patung-patungnya, arsitekturnya, gitu kan? Jadi dengan kata lain keseniannya. Menteri Kebudayaan meresmikan kebudayaan, kok ya disambut tari-tarian, moco puisi, tau gitu kan? Jadi sebenarnya kalau mau gampang ya mengenali budayanya kesenian karena dia wajahnya, dia ujung tombak. Nah, ini dulu sampai di situ ya. Kita sepakat dulu bahwa kesenian itu wajah kebudayaan dan dia berada di depan dengan kata lain dia ujung tombak. Nah sekarang kebudayaan, apa kebudayaan ini seluruh tubuhnya, kebudayaan ini melaku. Nah, kebudayaan itu adalah semua hal yang diciptakan oleh manusia, kan? Jadi bukan yang alam. Pohon itu alam, tapi meja. Ketika pohon dibelak-belak menjadi meja, menjadi kebudayaan. Nah, manusia menciptakan kebudayaan untuk apa? Tujuan paling dasarnya untuk apa? Untuk mempermudah dan menyejahterakan hidupnya. Sekarang pertanyaannya, nek kowe iki uripmu bergulat di kesenian, yang adalah ujung tombak kebudayaan, lah kok uripmu malah murat-marit? Artinya bertentangan dengan tujuan dasar kebudayaan. Karena itu batal demi hidup. Lebih baik orang jadi seniman rapopo, jadi tukang bakso, jadi tukang martabak, tidak apa-apa, yang hidupmu sejahtera. Kan gitu. Jadi jangan sampai terjebak itu malah hidupnya murat-marit. Kebudayaan itu tujuannya menyejahterakan kita kok. Bahwa ada realitas bahwa kesenian di sini belum diakses oleh masyarakat secara umum, belum dihargai secara luas, itu oke. Tapi artinya kalau realitasnya begitu ya jangan ngeyel kan. Ya. Kita harus mencari alternatif lain supaya kesenian tetap kita jalani. Neng hidup kita orang berantakan, ya kan? Kan sebetulnya gitu. Iya satu ya. Nah banyak orang kan nggak mau itu. Pokoknya wah aku kisah gimana? Artinya beres diri sendiri dulu. Betul. Beres dulu baru bisa mandi. Artinya accessibility-nya sedikit sehingga yang foto kiko, koyong ini weh dianggap kesenian, jadi nggak mau beli. Lukisan ragadinya dipamerke, ya kan? Terus kiko, amung cat di templok-temploknya dianggap kesenian itu. Nah, sulit. Tapi kita kan harus menawarkan itu terus menerus. Nah, kadang-kadang seniman itu tidak menyadari sisi sosialnya tadi. Ngotot terus bahwa aku seniman kudu ngono. Akibatnya apa ya? Yang paling berbahaya mitos pertama itu adalah anggapan bahwa seni itu adi luhung. Adi luhung itu artinya adi itu utama, luhung itu mulia. Ngeri banget ini mitos ini. Jadi ini berbahaya sekali karena menganggap satu kesenian yang utama, liane nggak utama. Lainnya kesenian mulia, yang lain rendah. Nah, kalau kesenian itu diyakini sebagai yang utama dan yang mulia, bayangkan seniman itu yang menciptakan itu. Makhluk yang luar biasa ini. Benar enggak? Produknya aja utama dan mulia. Nah, yang bikin kayak apa? Itu sebabnya dia merasa lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Atau yang disebut mereka oleh orang awam. Ya
ya kan? Karena dia merasa derajatnya lebih tinggi, pengampu yang utama dan mulia ini, banyak seniman atas nama idealisme atau apapun, nggak mau lu mengerjakan hal yang biasa. Coba suruh buka warung, bisa apalagi sampai ngasong nggak mau. Ya lu bisa seniman ya, ya kan? Nah, fakta di satu sisi, kesenian kita tidak bisa untuk sumber kehidupan, sumber ekonomi. Belum, secara umum ya. Ada satu dua yang berada, tapi secara umum tuh belum bisa. Fakta yang lain, dia nggak mau mengerjakan menjadi tukang batu, itu misalnya nggak mau. Ya kan? Gengsi. Nah, sehingga dua fakta ini kalau ketemu, sisi cira menghasilkan, yang satu nggak mau ngerjain. Akibat yang paling langsung apa? Ekonominya murat marit. Satu itu. Kedua, belum lagi kalau kita ngomongin tentang etos kesenimanan. Seniman kita itu umumnya menginginkan agar kesenimanan diakui sebagai profesi yang baik. Ya kan? Tapi kalau kamu ingin jadi profesi yang baik, kamu harus berkesenian dengan profesional. Profesional itu rumusnya sederhana. Kamu mengerjakan itu sungguh-sungguh, mencurahkan dedikasimu ke pekerjaan itu, dan kedua harus menghasilkan. Kalau dua ini tidak tercukupi, tidak profesional. Nah, setuju. Kalau mau profesional, kamu kita harus menengok profesi yang lain. Coba kita bandingkan. Guru, sejelek-jeleknya guru, dia akan pergi dari rumah jam 7, pulang mungkin jam 2 setiap hari bertahun-tahun. Pak Tani pergi pagi-pagi sekali, pulang nanti menjelang maghrib bertahun-tahun. Mereka mendedikasikan hidupnya itu total kepada profesinya. Apakah itu berhasil? Belum tentu. Kadang kena hama tikus, kadang kena hama wereng, kadang kekeringan, kadang kebanjiran. Betul? Sekali-sekali panen baik. Nah, bayangkan orang yang mendedikasikan hidupnya dengan totalitas kayak gitu aja belum tentu berhasil. Nah, sawah mereka seluas-luasnya itu ada batasnya. Sawah seniman tuh nggak berbatas dengan imajinasi, yo. Ya kan? Tapi tidak dicangkul setiap hari. Gambar nek mengarep pameran. Ya kan? Selebihnya grubyak-grubyuk, ngopi-ngopi. Ketawanya paling gede. Nah, kan? Nah, coba kita bertanya, berapa jam dalam sehari waktu yang kita peruntukkan bagi profesi kita? Misalnya menyerap informasi sebanyak-banyaknya, lalu melakukan internalisasi terhadap informasi itu, lalu melakukan eksperimentasi dengan berbagai macam media dan bentuk segala macam. Berapa jam itu? Lu lainnya begitu kok, profesi yeah, lain. Intens ya. Ya kan? Di Jakarta ini kan banyak di gang-gang itu penjual rokok tidur di kiosnya. Bener ya? Tidur di situ, nanti bangun pagi mungkin dia atau di tempat lain terus kembali di situ. Itu full. Kita tuh enggak. Kita mau, nah kalau dengan kata lain, pikiran kita tidak terlatih, kesadaran kita tidak terlatih, tangan kita terlatih, normalnya kalau bukan jenius, ya hasilnya kurang apa itu mas? Kurang bagus kan? Kalau hasilnya kurang bagus, ya masyarakat ogah dong. Nonton teater mesti kain hitam di bentang, ya kan? Udah-udahan. Nonton, ya kan? Nonton pameran, ya gitu-gitu aja. Lukisan kerbau, lukisan pemandangan, lukisan kalau abstrak ya yang begitu, wegah, males. Jadi ada jarak memang dengan masyarakat. Kalau masyarakat tidak menerima kesenian mereka, sehingga susah apa? Senimani. Wah masyarakat tuh tingkat apresinya rendah. Mereka kurang menghargai. Pemerintah ya salah, kurang menyediakan fasilitas. Media salah, kurang meliput. Perusahaan-perusahaan salah, tidak mau menyponsori, woy salah kabeh, ya kan? Ya kan? Yang salah orang lain. Nah, sampai di tingkat itu, kesenian kita jadi egois. Kita kerja seenak-enak, wong liya ora seneng salah. Nah, ini masih ada akibat lain. Ini baru egois, mas. Terus efek dari ekonomi tadi. Kamu boleh menderita sendiri gak apa-apa.
melarat sendiri nggak apa-apa. Okay. Istilahnya tidur di ember-ember sendiri nggak apa-apa. Tapi begitu kamu kawin, kamu punya idealisme, cita-cita, impian terhadap kesenian. Tapi kan ini belum tentu. Partnermu kan belum tentu. Masa ini suruh menandung akibatnya. Dia berhak sejahtera loh. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau kemudian atas nama kesenian terus haknya ini terlantar, apalagi bahayanya lagi, kalau hanya karena kita memegang seniman terus nggak mau mengerjakan yang lain-lain tadi, lalu ekonomi kita berat, terus anak kita gagal sekolah. Logikanya anak kita nanti akan kalah bersaing di masa depan. Hanya karena kita ngeyel mau jadi seniman dan nggak mau mengerjakan yang lain, nggak mau menjadi orang normal lagi. Akhirnya penderitaan atau kesusahan ini menurun turun temurun. Pada tingkat tadi seni kesenian kita egois, sekarang menjadi seni itu menjadi destruktif, berbahaya sekali. Statement ini piye, Mas? Pokoknya aku nggambar ngene. Wong ngarep ngerti ya karepmu, arep pokoknya aku ngene. Nah itu piye, Mas? Lah kuwi wong ngeyel. Ya termasuk ngeyel iki. Wong ngeyel, Mas. Ngeten lho. Sampeyan ngeyel sama saya. Tok aku ki nak duwe kopi enak banget lho. Ora ya. Sopo sing arep ngerti? Ya, ya. Teksnya ada di sini ya. Kita terjemahannya. Siapa yang kenal? Siapa? Kalau kita bisa melukis bagus sekali, itu baru setara dengan kita bisa membuat kopi enak sekali. Nah, sekarang bagaimana orang mau tahu kalau kamu tidak menyuguhi itu? Bagaimana orang masyarakat luas mau tahu kalau kamu nggak buka warung? Nah, begitu kamu buka warung, kamu harus menghitung tempatnya di mana, strategis atau enggak, desain warungnya seperti apa, ada papan namanya atau tidak, papan namanya itu pakai neon box atau kamu tulisi sendiri. Desainnya seperti apa? Semua itu di luar kesenian. Benar gak? Ya? Bikin warung, itu menyangkut pemasaran, desain, segala macam itu di luar kesenian. Artinya apa? Nah, kesenian itu diibaratkan sebagai anak batin. Anaknya begitu lahir proses, gak kita biarin. Harus diurus. Sekolah arep nang di, mau jalan kemana diarahkan. Harus gitu. Kesenian juga begitu, Mas. Kita harus bergaul sebanyak-banyaknya. Ya kan, mendekati tanpa harus mengorbankan yang prinsip ya. Mendekati yang punya galeri, mendekati kolektor, harus begitu memang. Dengan kata lain mensosialisasikan karya kita. Nek kuwi mung itu tadi, pokoknya aku gambar ini ngerti karmu ora karmu, baru lu ngeyel, Mas. Harus dirawat ini. Harus dipasarkan, harus gitu. Apa boleh buat, kita enggak punya agen, enggak ada sistem agen di sini. Semua harus kita lakukan sendiri. Harus begitu. Karena gini ya, saya bekerja menjadi kurator itu 16 tahun. Dan setiap kurator tentu akan menampilkan karya yang baik. Nah, sebaik-baik pengetahuan saya kan ada batasnya. Jangkauan pergaulan saya kan ada batasnya. Kalau misalnya saya mau mementaskan teater paling baik, ya saya pergi ke Bandung, ke Surabaya, ke mana, ke Makassar, ke, sampai ke Medan ini. Tapi kalau tiba-tiba ke Trenggalek di sebuah desa kecil ada kelompok teater yang aku nggak kenal dan aku nggak tahu, bagus sekali, tetap nggak jangkau tuh. Nah di situ pergaulan lebih fungsional lagi mungkin jaringan itu penting. Gitu. Tapi gambar bagus saja nggak cukup. Tapi ungkapan perasaan juga nggak benar karena semuanya terlibat. Makanya kalau ada orang yang mengatakan seni itu ungkapan perasaan, ya enggak. Yang lain-lain ikut kok. Atau seni kosong menghilangkan pikiran, enggak bisa. Tidak ada satu teori seni pun yang mengatakan pikiran dihilangkan, tidak ada. Tidak ada itu. Atau bahkan misalnya dalam abstrak ada spontanitas.
Memangnya dalam realis nggak ada? Ada. Ada. Dalam teori abstrak, spontanitas tidak disebut sebagai faktor utama. Enggak. Karena itu terdapat pada semua kesenian. Gaya patung yuk ono spontanitas kadang-kadang gores gambar realis, wih apa ya dibiarin ya kan, kadang-kadang di luar kontrol kita. Jadi kalau menurut rumusan-rumusannya, kalau teori-teorinya, kalau kita kemudian antipati, wah itu kan karena pikirannya bekerja, ya betul nak, tanpa aku pikiran kita nggak usah ngomong karena semua itu dirumuskan oleh pikiran, ya kan. Bahkan yang bukan pikiran itu dirumuskan oleh pikiran soalnya. Yang enggak harus dipikir aja dipikirin. Apa tuh? Gunanya bekerja secara profesional gitu. Ya. Sesuai dengan jobdesk masing-masing. Kapan waktu itu muncul bangga? Idealnya. Huh? Idealnya. Tapi kan memang gini. Makanya keseimbangan itu kan perlu diolah. Seniman, para seniman zaman dulu itu kan mengolah kesadaran ini. Misalnya dengan meditasi, olah tubuh, olah vokal, segala macam, supaya imbang. Nah, imbang itu apa? Potensi itu udah ada pada diri kita, supaya kita luwes menggunakannya sebagai alat. Sehingga kapan saja diperlukan, kita siaga. Kalau nggak dilatih, Mas, pikiran aja. Kalau kita nggak sering baca, nggak sering diskusi, pikiran kita tumpul. Nanti kalau berpikir, sedikit mumet kita, karena nggak terlatih. Perasaan juga gitu. Kalau kita nggak latih, kepekaannya berkurang. Nah, jadi tidak otomatis bekerja secara profesional, proporsional ya. Kalau ini tidak terimbang, ya nggak bisa proporsional tuh. Kadang-kadang emosional kalau itu yang dominan. Kadang-kadang ada orang pinter nggak merelek, karena pikirannya terlalu dominan. Skillnya nggak bisa, rasanya nggak dapet misalnya kan. Banyak itu. Dalam sastra kelihatan kalau orang dokter ya mesti pinter toh untuk ukuran yang terukur ya. Mau dokter kok teori-teori pasti hafal, coba suruh bikin puisi elek. Ya kan, nah itu kenapa Mas? Nah itu tadi Mas, dia dominan pikirannya. Jadi kepekaan perasaan, kepekaan nalurinya kemudian tidak terlatih juga. Mungkin ya. Sehingga pikirannya bekerja ini sensenya nggak dapat. Artinya apa ini? Pengetahuan terus kesiapan yang kita miliki semuanya dengan latihan tadi. Ketika mengeksekusi apa itu harus dilakukan? Dilupakan. Dengan sendirinya ya, terlupakan. Harus dilupakan ya. Bukan dilupakan tapi dengan sendirinya. Dengan sendirinya harus lepas itu ya. Sudah dengan menjadi dirinya berarti kenapa itu? Dengan sendirinya kan? Sudah menjadi naluri. Oh, naluri berarti. Misalnya gini. Kalau kita makan nih. Ya kan? Makan itu ada teorinya kalau mau diteorikan. Disomot sih. Ya kan? Jukin nangkem ini. Belum. Ya, gitu kan. Ya. Kalau kamu mau menyuapin bayi kan gitu. Empukin dulu apa segala itu kan. Dengan kata lain diteorikan, ditahap-tahapkan. Iya. Tapi nah, kita wis hafal itu semua. Kita tahu kapan kekenyangan apa enggak, ngunyahnya terus apa nanti dulu, tambah lagi apa nanti kan, udah otomatis tuh. Karena sudah menjadi naluri ya. Bukan berarti kita enggak tahu, pasti tahu. Nah, justru karena kita tahu. Dan terlatih sehari-hari, kita tahu kapan misalnya harus menyuap lagi, kapan mengunyah ininya nanti dulu, kapan harus minum. Itu dalam situasi yang tidak ideal, misalnya gak ada mobil, ya seret ya. Nah itu sajanya kita butuh minum, tapi kalau gak ada ya apa berbuat. Tapi sebenarnya kita ngerti, saran larunya sudah menjadi naluri gitu namanya. Berarti nih dari pola pikir bahwa manusia itu ada intelektual, akal, intuisi, kemudian naluri ya, naluri masuk intuisi. Masuk intuisi. Nurani. Naluri masuk, ya. Sebetulnya berarti intuisi masuk naluri. Berarti sebenarnya yang membedakan kita dengan masyarakat yang bukan seni, non seni, sebenarnya dari pola pemikiran seberapa persentasenya elemen tubuh manusia itu digunakan ya? Seperti itu Pak, berarti pengaruh apa yang itu gini, kita tadi ngomong tentang kesadaran yang lima unsur tadi ya. Lima elemen kesadaran itu berlaku umum, itu nggak peduli mau seniman atau atau tukang becak, semua sama. Tapi kemudian ada kecenderungan Pak masalahnya, ketika kita masuk ke ranah seni
dan mengatakan bahwa seni itu adalah ekspresi batin kita. Jadi mengekspresikan segala sesuatu yang enggak bisa dinyatakan. Kita jadi, memberdayakan itu. Nah, berarti kan enggak. Nah, atau kurang gitu. Nah, sedangkan orang seorang dokter kan enggak ada kemampuan ada enggak terlalu mendalami intuisi kan sebenarnya. Intuisi untuk belum tentu. Berekspresi. Belum tentu dokter apa? Tidak sih. Belum tentu. Tetap mereka ada logian itu. Sebenarnya iya, tapi tetap mas, beda. Tetap beda kapasitasnya. Gimana, Mbak? Bukan berarti tidak intuitif. Iya, intuitif. Bayangan dokter bedah ini. Itu intuitif juga. Enggak, pola berpikirnya ketika dokter dia lebih menekankan pada rasional ilmu pengetahuan, nah, otomatis mempelajari ilmu pengetahuan perkembangan. Lah nek seni kan mau dikembangkan apa? Orang mesti anunya ke rasa terus kan mengekspresikan dalam lewat rasa. Tapi dokter tetap sih. Iya, tetap menafsir kok dia. Iya, kan. Dan itu kerja intuisi tapi dalam ranahnya lebih dikendalikan ke rasional kan. Nek kita kan dari intuisi kan dibawa ke intuisi. Karena apa? Ya biar mencari karakter sendiri. Nek dokter kan enggak. Teori yang aku temukan ini harus bisa saling gayung bersambut, beda dengan kesenian. Apa yang diterima hari ini yang dinyatakan karya yang bagus, konsep yang bagus, tentu orang akan membuat yang berbeda. Tujuannya apa? Ya keindahan kan. Nek dokter kan kebenaran, bukan keindahan. Tujuannya agama, kebenaran juga. Apa? Nah, ini lu sekarang ini diskusi kita dulu. Kita tujuan untuk apa? Betul. Kebenaran apa keindahan dulu? Tapi pendidikan zaman Renaissance iya, dulu. Tanya dulu, seni itu keindahan atau kebenaran dulu yang dicari? Karena seni itu enggak jauh dari kebenaran. Kalau Blaise Pascal bilang, apa yang indah adalah juga apa yang benar dan apa yang benar adalah apa yang indah juga. Nah, ada itu lebih. Nah, itu Blaise Pascal itu. Benar menurut siapa? Lah, maksudnya kan benernya untuk keindahan toh. Iya, artinya ketika dia menyusun rumus-rumus itu tepat, itu benar tapi juga wow. Nah, indahnya itu kaget. Tapi dalam studi ilmu selain seni, apakah yang dicari keindahan? Nah, kita korban dari pendidikan modern yang memisahkan tadi. Akal dan kalau saya nih metode saya gini. Saya akan lebih percaya kepada orang yang ahli daripada kesimpulan saya sendiri. Aku ki opo? Aku ini siapa? Jadi aku mudah-mudahan saya tidak ngeyel hanya karena saya punya pendapat. Saya akan melihat orang-orang yang hebat-hebat itu yang diakui oleh dunia berpendapat apa tentang hal ini. Oke. Ya kan? Mungkin sama dengan pendapat saya, mungkin berbeda. Nah, kalau saya ngeyel lu saya ini siapa? Ya kan? Gitu. Nah, makanya itu kita lihat. Coba buka lagi teori kesenian. Hampir semua aliran seni tujuan utamanya yang pertama kebenaran. Ya. Hampir semua. Betul, menyembah kebenaran dan keindahan. Keindahan itu alatnya. Dengan keindahan menyampaikan kebenaran sebetulnya. Loh, realisme misalnya gitu. Realisme itu bilang realitas itu kehidupan sehari-hari yang apa adanya yang tampak. Karena itu kita harus melukisnya sedetail mungkin. Jangan ada yang disembunyikan, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang ditambah-tambahin. Persis apa adanya. Dengan begitu kita menyampaikan kebenaran. Dan karena itu menjadi indah. Nah gitu. Itu dokter realisme. Tapi kan dasar pertama kan bukan kebenaran. Kebenaran. Bukan. Kebenaran. Keindahan dulu. Nggak, orang punya keinginan untuk indah ketika indah itu tercapai akhirnya apa? Muncul kesepakatan untuk dibenarkan. Tidak. Kebenaran dulu. Beda. Beda. Kebenaran. Beda. Saya ingat tuh Kristus bilang kebenaran itu betul luar biasa. Boleh kebenaran. Pendapat. Boleh. Enggak, soalnya pendapat saya di luar kesenian. Bukan kacamata seni, saya kebetulan juga nggak belajar seni secara formal mas, tapi saya lagi belajar tentang otak manusia itu. Jadi memang yang tadi Mas Sitok bilang tentang 5 prinsip kesadaran tuh cocok dengan teori neuroscience. Jadi neuroscience. Ya apa tadi mas pertama pikiran terus perasaan. Feeling, emotion, kalau di dunia psikolog namanya efek. Terus indera, panca indera sensory input.
Terus apa mas? Naluri, insting. Nah itu sebenarnya semua tercakup ke dalam memori. Memori itu ada dalam naluri. Enggak juga sebenarnya. Jadi kalau apapun yang masuk ke dalam ke dalam diri kita, entah itu lewat visual, entah itu lewat auditori, gitu kan, kita nggak ngelihat tapi kita dengar, kita rasain, kita cium bau. Lalu tersimpan dalam memori. Itu tersimpan dalam memori. RAM-nya itu ya. Iya. Betul. Nah, pada saat kita melakukan sesuatu, entah itu secara sadar atau tidak, itu adalah proses dari memori itu sendiri. Jadi memori. Jadi naluri. Seperti kayak kita jalan waktu kita masih bayi, kita belajar, kita nggak tahu cara jalan. Kita belajar, akhirnya secara naluri kita bisa. Sekarang kita udah nggak usah nginget kanan kiri, jalan aja gitu. Itu proses kita belajar. Ya sama juga perasaan pun bisa kita pelajari, bisa kita kendalikan. Semakin lama kita bisa semakin kendalikan karena kita belajar how to control sedih, gembira, atau kita mau pakai sesuatu yang sifatnya lebih euforia, entah itu kita menciptakan, sebenarnya kan semua chemical di otak kita gitu. Gimana caranya kita memanipulasi itu? Kita mau sedih, bisa juga kita create, kita kondisikan kayak gitu. Terus kita akhirnya mendapat itu, sebenarnya kan misalkan dopaminnya drop, serotoninnya drop. Sebenarnya isinya intinya itu. Jadi kayak misalkan termasuk kalau buat saya pengetahuan seperti itu akhirnya jadi tumpah ke karya. Misalkan tadi Mas Danar bilang apa yang dipelajari akhirnya tadi apa keindahan atau kebenaran dulu gitu kan ya. Kalau misalkan kalau saya berkarya ya apa yang saya yakini itu benar, artinya kan kebenaran itu juga sebenarnya subjektif juga ya, ya. Tiap orang punya kebenarannya masing-masing gitu. Tapi paling tidak yang kita mau tampilkan buat kita benar dulu sih, yang kita pahami itu benar baru kita keluarkan di karya dulu. Entah nanti indah itu juga masuknya nanti ya yang keluar ya seperti apa pada saat kita berkarya gitu. Jadi ya kebenaran dulu. Nah, kebenaran itu kan subjektif, tergantung kita masing-masing memahami kebenarannya dulu. Ada yang truth, ada yang consciousness, maksudnya ini dulu ya. Kebenaran yang subjektif itu. Iya. Kalau kamu mencapai itu, maka indah. Iya. Maksudnya gitu. Nah, kamu kan kamu menganggap ini benar ora. Seperti yang di awal tadi aku, kalau kita jujur kita tahu kok sebetulnya gitu kan. Nah, kalau kamu belum benar ini, kowe gelisah, kowe urung indah itu menurut. Iya. Misalnya yang tadi, kebenaran itu bukan soal kecocokan loh. Jadi misalnya William kayak pasti belum makan hari ini. Ternyata belum, bukan karena bukan kebenaran itu maksudnya. Tapi gini, kalau ada filsuf Heidegger itu menganggap kebenaran itu adalah sesuatu yang dia tidak terkait dengan konteks apapun. Abstrak. Jadi bukan karena kecocokan. Dia tuh independen. Benar pada dirinya sendiri. Nah, tapi kebenaran ini kemudian terefleksikan ya, melalui panca indera. Kalau Heidegger menyebut panca indera, itu yang disebut sebagai Evani. Nah itu. Tapi sebetulnya dia sebetulnya merujuk kepada Plato bahwa itu sebetulnya dimaksud adalah ide. Eidos. Nah, bentuk itulah ide menurut Plato. Jadi ide yang turun ke dalam panca indera kita menjadi wujud. Dan itulah menurut dia, itulah yang namanya keindahan yang terpancar. Jadi kebenaran dulu itu. Baumgarten tuh keren ya sebetulnya, keren itu. Dan dia itu kan sedikit lebih tua dari Immanuel Kant. Iya. Dia dipakai oleh Kant loh beberapa ajarannya tentang estetik itu.
Kami dulu dapat dari Romo Di Kartoko, masih sempat dulu. Ketika satu di Gampingan. Angkatan Sri enggak dapat. Udah pensiun dia. Oh, Di Kartoko ya? Iya, Romo dosen isi S3 tuh Romo Di Kartoko sempat. Berarti kebenaran dalam diri itu perlu dipertahankan dan diperjuangkan terus ya. Karena iya, dari situan menelurkan. Ya betul, tapi sebetulnya kalau enggak juga tetap ada, dia enggak hilang. Ya. Kan harus kita perjuangkan ya, kita pengen hidup. Ya, punya keinginan pada orang seni. Ya kamu lebih eksis lah, ya, lebih eksis. Tapi kalau enggak, dia tetap ada. Karena seperti dibilang Plato tadi, dialah yang mendasari semua hal di dunia. Iya, ada tapi akhirnya menjadi pasif. Pasif. Wajo raksis gitu kan, istilahnya tidak berhasil untuk ukuran sosial atau tidak terkenal, tidak sukses gitu kan. Tapi seandainya kamu pasif, batu aja, itu ya ada, tetap ada ya. Cuma kita dibodohin oleh sistem pembelajaran sekolah kan, tidak mencari kebenaran, tapi menghafal apa yang udah disajikan untuk nanti keluar dari soal ujian. Makanya kita bukan orang-orang punya hasrat mencari kebenaran. Kalau di luar negeri gimana? Mereka mencari, makanya mencari, kritik ya? Seni rupa kita nggak jalan. Betul. Nggak jalan kita. Nggak jalan dulu. Itu mas, makanya di negara-negara maju, biasanya seni rupa juga lebih maju. Iya. Karena dia ada akademi yang khusus. Oh iya. Terutama memang itu akarnya pendidikan tadi. Iya. Pendidikan. Kita tuh diajar, mereka berpikir logis kan, dan analitik. Sehingga kesanggupan dan kemauan untuk berapresiasi itu tinggi. Kehadiran yang baru itu gampang diterima. Kalau kita tuh sudah nggak diterima, pakai diledek-ledek. Dibully ya. Oh, itu tuh. Wah, gue apa, cara iso gambar gitu kan. Gitu, kalau sana tuh diterima. Kita mati di sekolah. Bagaimana nyikapi kalimat Jimmy Carter? Dia bilang seniman itu teknokrat tertinggi. Nah, itu metaforik. Oke. Okay. Apa itu kira-kira? Lah iya. Itu kan kebenaran ya. Nah, tapi itu kebenaran itu kan simbolik. Belum tentu benar bagi seorang Madrid. Dia mungkin dasarnya gini. Wah, ini leleh. Itu sudah si A. Oh, ini realis tapi begini, lah aku harus berbuat apa? Lah berarti kan di situ kan menampik kebenaran gitu, melawan kebenaran itu sendiri kan. Untuk menemukan kebenaran yang lain. Baru kan? Iya kan? Untuk menemukan kebenaran. Bedanya kerja sistematis antara seni dengan ditarik kehidupan industrial teknologi. Duchamp itu bi? Siapa? Kalau Duchamp itu agak celelehan menurut saya. Itu agak celelehan menurut saya sih. Cuma ya kemudian karena dia yang pertama. Karena kan tidak berlanjut pada karya-karya yang lain. Oh iya, setelah itu tidak ada ya? Itu dia nemu wangsit aja udah. Bagus. Dia mengundang perdebatan itu sebetulnya. Sampai sekarang. Mungkin ya, orang-orang kan menemukan itu pasti jam-jam pitayungan. Semua teknik. Bisa jadi loh. Jadi maksudnya kan nggak sadar. Waktu itu nggak sadar. Bisa. Gimana Bang William? Sama, kita juga pernah memikirkan bagaimana masukin gajah dalam kulkas. Tidak terlambat, itu masalahnya. Lupa kita bahwa di kulkas ada kerbau. Kita harus keluarin dulu. Tapi karya memang harus mengutak kesadaran dulu. Iya, takut teman-teman datang kesadaran kita. Yuk, kita pindah ke lupa, takutnya nanti teman-teman datang. Teman-teman datang. Iya.